Anda menyaksikan News Update pukul 12 waktu Indonesia Barat, saya Indri Sukandi. Pemprov DKI Jakarta akan merekrut preman untuk menjadi juru parkir. Pemprov menjanjikan gaji di atas UMP Jakarta sebesar 4,8 juta per bulan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan mendahulukan langkah persuasif untuk merangkul preman dengan cara menjadikan para preman juru parkir. Para preman yang menjadi juru parkir akan mendapat gaji 4,8 juta rupiah per bulannya. Strategi ini dilakukan untuk mengurangi parkir liar di jalan, serta mengurangi kebocoran retribusi parkir yang masuk ke kas APBD DKI Jakarta. Kamu mau nggak? Kalau saya, kenapa? Kita mau suruh mereka. Ya. Untuk bulannya? Nggak tahu kita. Dari tadi yang gelap-gelapan ini, tapi setoran ke atasnya kita putus. Yang parah di jalanan kan bukan orang bawah yang kerja nih. Yang nerima setoran yang dapat gede, ini mah cuma dimanfaatin. Nah, dengan Anda memasang mesin parkir seperti ini, di bawah sama penghasilannya, tapi ini semua uang masuk ke Pemprov. Oh, gitu. Itu solusi. Yeah. Ini solusinya seperti itu.